Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Kembali lagi bersama dengan saya Cik Bon dan juga Cik Bon. Pada sesi malam chill-chill. Sekejap saya nak tengok ada suara ke tak ada suara. Kan cakap seorang-seorang orang tak dengar suara. Sekejap. Okey, sekejap saya nak tengok ada suara. Okey, ada. Alhamdulillah. Cakap seorang-seorang orang tak dengar suara. Suara ke tak ada suara. Okey, lagi sekali ya. Terima kasih kerana bersama dengan saya pada sesi malam chill-chill ni. Dan seperti biasa, waktu permulaan ni saya minta bantuan anda untuk sharekan perkongsian pada malam ini bersama dengan kenalan-kenalan anda, grup-grup anda, ada grup niaga ke, grup nak buat rumah ke, grup apa-apalah, grup tepi tingkap ke, bolehlah sharekan perkongsian pada malam ini bersama dengan kenalan-kenalan anda. Dan di samping tu juga nak jemput you all untuk join grup Telegram kami di Bina Pelan Impian. Juga join follow channel Instagram kami di farha.bina. Kat situ kami banyak masukkan gambar-gambar 3D yang baru, kami masukkan dekat situ. Notification kalau kata kami nak buat live pun kami masukkan dekat situ. Dan selain daripada tu juga, live-live ni kami, sebab live-live untuk Fahabina macam sesi malam cincin ni, kami berikan info, kami berikan tips perkongsian yang ada poin lah. Jadi anda boleh dapatkan info-info tu. Jadi kami tak nak benda tu waste, jadi kami masukkan dekat dalam channel channel YouTube kami. So anda boleh cari dekat channel YouTube Fahabina. Dekat situ ada perkongsian-perkongsian ni kami uploadkan. Later kami uploadkan dekat dalam tu lah. Jadi anda boleh carilah. Boleh dapatkan info-info dekat dalam tu. Okay. Hai. Bersama dengan Cik Yan juga. Sebab tadi tudung tu tiba-tiba dia macam tercabut. So Cik Yan kena properkan lah tudung tu kan. Kalau tidak nanti kan menampak aurat lah pula kan. So, tadi Cik Bon dah tanya apa khabar kan? Dah tanya. Lepas tu kita pun tengok dekat komen tu pun kita dah tulis panjang lebar. Oh, kita dah tulis dah panjang lebar. Jangan lupa juga kepada semua yang belum join grup Telegram kami di Bina Pelan Impian untuk join grup Telegram kami. And kami ada Instagram di farha.bina. And juga kita ada channel YouTube sebenarnya. So kadang-kadang kami punya team ni dia memang, diorang ni memang kreatif tau. So kadang-kadang ada house tour, kadang-kadang ada testimoni, kadang-kadang ada aktiviti yang apa yang kita lakukan di office dan juga di site. Tak kisahlah apa saja aktiviti yang kami lakukan. So kalau anda berminat sebenarnya untuk nak tengok apa yang kami lakukan, testimoni juga daripada klien-klien kami dan juga house tour kepada rumah-rumah yang kami bina, boleh join, subscribe kami punya YouTube di Farhabina. Ejaan dia masih sama. Farhabina. Cakap berkenaan dengan testimoni ni, rasanya kita hutang dengan klien. Bukan kita hutang dengan klien, kita hutang dengan kita hutang fan. Dengan fan sebenarnya. Hari tu kita menjanjikan sebenarnya untuk testimoni Kasadini Alsara. So kita dah tunjukkan dia punya testimoni. Okay. Sekarang ni dia punya house tour dia. Sebab orang cakap, alah dia punya testimoni nampak dekat luar je. Dalam tak nampak pun macam mana keadaan dalam rumah tu pun tak tahu, tak boleh nak pergi satu-satu. So kena tunggu-tunggu kami punya house tour sebenarnya ada. Sebab ada sikit lagi kami perlu edit sebenarnya sebelum kami tayangkan kepada anda sebenarnya untuk Kasadini Alsara. So kita launch, bukan kita launch lah, kita upload maybe awal bulan 10 kot. Awal bulan 10 insyaAllah. Sebab bulan 10 ni pun jadual kita ada nak throwkan something juga. Macam biasa kita akan join flash sale 10-10. Tapi apa yang kami tawarkan pada 10-10 kena tunggu pada 10 hari bulan 10 kita akan announcekan apa yang kita nak bagi. So dia akan berlangsung seperti biasa. Berapa lama kita akan beritahu juga pada 10 hari bulan 10. So kena tunggu apa yang kita nak announcekan kepada anda, and anda kena grab dengan apa yang kami nak tawarkan kepada anda immediately jika anda bercadang untuk nak menuju kepada rumah impian anda. Sebab untuk cabutan pada sesi yang lepas, which is flash sale 99, kami akan adakan pada bulan 10. Tapi sebelum
flash sale 10-10. So insyaAllah, insyaAllah kepada mereka, mereka yang participate, yang orang kata layak untuk join untuk cabutan bertuah, kami akan hantar hantarkan invitation kepada anda untuk join sebenarnya live kami pada 7 hari bulan. Hari Khamis eh? Hari Khamis, 7 hari bulan jam platform akan dibuka jam 3 petang. So kita akan bermula pukul 3.30 petang. Tapi kena standby sebenarnya pukul 3 petang, takut terlepas. Tapi kali ni kita expect dia punya live tu lama sikit sebab bilangan cabutan yang kita tawarkan agak banyak. Okay. So kena tunggu. Kalau tak ada di situ, dia akan jadi next. Macam tu. Okay, alright. So malam ni sebenarnya kita nak membincangkan lagi satu tajuk. Satu tajuk yang juga berkait dengan masalah yang sentiasa berlaku di dalam rumah impian kita. So malam ni sebenarnya kami just nak buat perkongsian sebenarnya berkenaan dengan cara, lima cara efektif bagaimana kita nak cegah percikan air masuk dekat dalam rumah kita. Percikan air hujan. Malam ni tajuk dia light sikit lah, tak adalah crucial sangat eh. Macam semalam kita cakap pasal apa eh? Malam pasal tile. Semalam kita cakap pasal tile. Kenapa tile kita retak? Okay, so yang tu heavy sikit lah. Malam ni macam light sikit lah. Malam ni nak prevent saja, nak prevent daripada air hujan, percikan air hujan tu masuk dekat dalam rumah. So at least sebenarnya kita tahulah bagaimana kita nak. Kadang-kadang percikan air hujan ni sometimes bila dia percik tu, dia masuk dekat dalam rumah kita, menyebabkan dia lecak bila kita jalan. And especially kalau kata lantai kita tu jenis lantai yang cerah, polish, yang kita lalu sometimes mestilah ada habuk-habuk kan. Mesti kita akan nampak tapak kaki melepek macam tu. Dan setiap kali hujan, bila hujan masuk kita nak kena mop. Lepas tu hujan masuk kita mop. Macam sekarang ni pun dah musim hujan, dah start musim hujan. Jarang eh, bulan 9, bulan 10 dia boleh jadi musim hujan. Dan pula selalu hujung tahun. Tapi sekarang macam kami dekat site, boleh kata kalau seminggu tu dalam 4 hari macam tu hujan, 4 hari hujan. Boleh buat kerja pun macam sekejap-sekejap. Okay, so rasa that's why kita keluar, kita datangkan dengan topik malam ni macam nak prevent benda tu. Dan orang kata apa nak, sebab selalu hujan kadang-kadang angin pun kuat kan, angin pun kuat dia tolak air hujan tu masuk. Lepas tu kalau kata dulu kita cakap, masa kita cakap berkenaan dengan tajuk bumbung genting, kita cakap pasal backsplash. Backsplash tu kalau kata kecurunan tak cukup tinggi, bila hujan tu angin tolak dia boleh masuk, dia slip masuk dekat bawah genting. So that's why kadang-kadang kita perasan kalau especially orang yang menggunakan plaster ceiling, ini yang berkenaan kalau kata bumbung tak cukup curam lah. So kalau kata kita menggunakan plaster ceiling, kita dah mula dah nampak ceiling kita ni berlobang-lobang. Betul. Ada bahagian yang air menitik dekat bawah tu, dah lama-lama dia akan berlobang. Mula dia berlobang dekat sini, lepas tu dia pindah dekat sini, lepas tu dia pindah kat sana, dia mula banyak sebenarnya. Okay, dan kalau kata emotionally tu stress jugalah kalau kata sampai hujan tu kena kepada orang kata apa, kena kepada perabot semua macam tu. Then dia yalah, perabot rosak, nak pula beli perabot mahal. Lepas tu dikembang, lama-lama dikembang. So stress lah. Okay alright. So kita go kepada point kita yang pertama. Sebenarnya cara yang lebih efektif sebenarnya untuk kita nak mengelak air percikan hujan tu masuk ke dalam rumah. So apa yang perlu kita lakukan adalah kita kena pasang lidah atap tambahan. Lidah. Cuma ada lidah atap tambahan. Iklan lah dia. Okay, iklan. So kita sambung balik biasalah kalau sebab kami baru balik daripada KL kan. So ni ada. Ada dicari, dikendaki. Dikendaki oleh sekejap. Kami mohon maaf sebentar. Sebentar ya. Okay, so tadi kita cakap macam mana cara nombor satu. Cara nombor satu adalah dengan kata pasang lidah ataupun atap tambahan. Atap tambahan tu ialah dia bantu untuk prevent daripada hujan ataupun daripada bawaan, daripada tolakan daripada angin tu, dia bantu juga. Dan itu solution yang pertama lah.
macam mention dekat sini, lebih panjang lebih bagus dan lebih lebar pun lebih bagus. Especially kalau kata opening dekat pintu tu, pintu tu pula jenis sliding, sliding besar, lebar dan lagi kita punya atap panjang tu lagi bagus lah. Memasang lidah atap tambahan. So ni maksudnya unjuran lah, maksudnya yeah, overhang, overhang lah. So kalau kata seperti yang kita bincangkan dulu, kalau kata berkenaan dengan hujan ni kan, kalau kata bumbung kita pun dia memainkan peranan sebenarnya. Maknanya kalau kata kita nak mengelak sebenarnya hujan tu tempias masuk dekat, especially dekat bahagian-bahagian opening yang ada pintu. Kan pintu kan dia ada gap dekat bawah dia kan. So bagaimana, macam mana kita nak lakukan adalah kita kena panjangkan kita punya overhang bumbung tu. Tu agaknya masuk dia punya lidah tu. Sebab ini skrip ni kami dapat daripada team. So kami kena elaborate sebenarnya. Tapi apa yang kami faham dekat sini bermaksud yang lidah tu adalah overhang sebenarnya. So seperti yang kita beritahu sebelum ni, kalau kata overhang minimum sebenarnya adalah dua kaki. So kalau kata kita nak go lebih, kita punya overhang bumbung kita tu tak ada masalah melebihi daripada dua kaki. Tapi kita kena tengok dia punya jenis tompang dia juga. Kalau kata kita pakai just C channel saja, kalau overhang terlalu jauh dia tak boleh nak support. Jadi kita kena tukar. Sometimes orang pakai kayu, kalau kayu tu steady lah. Lepas tu kalau kata orang pakai perlin ataupun orang pakai hollow, so dia boleh pergi lagi jauh. Selalunya kalau kata macam si channel ataupun pelin, dia boleh go sepada 3 ke 4. Tapi kalau lebih daripada 5, dia kena ada tompang juga. Takut sebab genting tu dia berat. So nanti kalau kata dia tak ada support daripada daripada bawah untuk support kepada bumbung kita tu, menyebabkan dia collapse ke bawah. Alright, itu mungkin adalah poin yang pertama. Mungkin, yelah kot. Hopefully. Mengenalah tembakan tu mengena. Okay, alright. So kita go kepada poin yang kedua. Poin yang kedua, rasanya awning. Awning. Maknanya kawasan-kawasan yang kita rasa macam tempat-tempat yang tempias kan. Ataupun kita, tempat keluar lah. Contoh macam pintu belakang. Betul. Pintu belakang tu kan. Kadang-kadang ada pintu belakang yang tak ada, tak ada orang kata, tak ada teres. Betul. Kadang-kadang pintu belakang kita tak ada teres. So menyebabkan bila hujan, and especially kalau hujan lebas, angin kuat, menyebabkan tempias tu masuk ke dalam rumah kita and menyebabkan especially dekat bawah gap tu air akan mula masuk dekat situ. Ataupun boleh juga buat dekat suicide door. Jarang ada tapi kadang-kadang kita perasan. Ada orang buat rumah 2 tingkat, dia buat suicide atas door. Tu ada pintu, boleh buka, boleh terjun. Suicide door. Itu Cik Bon punya menamakan dia lah sebagai suicide door, tapi bagi Cik Yek itu namanya escape door. Yelah escape door, tapi dia tak ada, dia tak ada balcony. Tangga. Balcony pun tak ada. Tak ada balcony, tak ada tangga, dia hanya ada pintu sahaja. Kalau anda perasan, kalau kata rumah-rumah, cik banyak nampak lah sebenarnya design-design yang macam ni. Dia designkan ada satu pintu, tapi pintu tu tak pergi ke mana-mana. Pintu tu hanya adalah pintu sahaja yang mungkin sebenarnya menggunakan pintu tu sebagai access door, escape door. Maknanya kalau berlakunya seperti kebakaran di bahagian bawah, so dia boleh ada tempat dia untuk nak melarikan diri sebenarnya. Tapi agak berbahayalah juga sebenarnya dia sebab macam ada dua choice lah. Api atau terjun. Yang mana satu sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau ikut requirement yang betul lah, requirement daripada bomba, apa yang perlu kita lakukan, bukan saja sekadar ada escape door tu, kita kena ada access juga untuk nak turun tu. Kalau tidak, bagaimana caranya kita nak turun tu dalam keadaan kita panik? So bila panik ni, dia dalam keadaan kita tak menentu tau bila panik ni. Kalau commercial building, dia ada tangga belakang. Dia punya access, dia pintu lepas tu dia ada tangga. Mungkin kalau untuk rumah, dia sediakan pintu tu, lepas tu nanti dia expect nanti bomba dah datang hulur. Tapi tak sempat sebenarnya. Kebakaran ni dia berlaku dalam masa sekejap sahaja. Kalau kata kebakaran tu, rumah anda adalah material yang jenis yang macam kayu ke, ataupun rumah tu dekat-dekat ke kan, yang menyebabkan kebakaran tu dia cepat. Sometimes tak sempat pun bomba nak datang. So kenalah ikut requirement yang betul-betul. Tapi kita rasa kita akan bincangkanlah satu hari nanti. Betul. Berkenaan dengan bagaimana kita nak dalam situasi cemas, bagaimana kita nak mengatasi dalam keadaan kita situasi cemas bila kita berada di dalam rumah impian kita. So satu hari nantilah kita akan bincangkan isu ni. Dia apakah langkah terbaik dia, apakah tips dia, nanti kita akan kupaskan baik, lagi. Baik, kita buat research dulu,
nanti kita bagi padatnya. Okay. So kita go back kepada point kita yang kedua tadi ni. Pasang, point dia pasang awning. Pasang awning Pasang awning. Awning tak kisah. So awning dia ada macam-macam jenis. Ada juga awning orang kata pakai metal deck. Ada yang pakai sky roof. Sky roof yang jenis yang macam awning glass roof tu. Ada juga kalau nak cantik sometimes orang pakai atap genting tu sendiri. Atap genting. So dia ada kepelbagaian untuk sebenarnya kita kita nak mencantikkan rumah kita, tapi benda tu function sebenarnya untuk mengelakkan percikan air masuk ke dalam rumah. Ada ACP. Sebab kalau sekarang ikut trend ACP, dulu poly, tapi poly tu dia jenis sebab tak tahan lama kan. Betul. Dia cepat nanti dia yang poly putih tu jadi kuning, dia jadi rapuh. Betul. Lepas tu dia orang tukar kepada ACP, aluminium composite panel. ACP tu secara biasa dia bawah dia warna silver, tapi dia dia buat yang clear punya juga. Sama macam macam genting, genting simen tu pun ada yang clear juga. Saya ingat saya cakap sebab hari ni kita baru pasang 6 keping dekat rumah. Dekat rumah terata air idah. Sebab dia ada satu kawasan yang agak gelap dekat kawasan tu, and kita produce sebenarnya untuk cahaya masuk. So that's why apa tu atap genting kita tu ada 6 keping, kita menggunakan yang jenis translucent. Maknanya cahaya boleh lut sinar masuk ke dalam tu. So tak adalah gelap sangat. Mahal benda lah tu. Satu keping berharga lebih kurang dalam 100 lebih sikit. Dekat tak sampai. Dah dekat 100. Lebih kurang nak dekat 100. So dia kalau kata bajet kita besar, kita nak kawasan tu besar, cahaya dia banyak, orang kata kita boleh pasang lebih banyak lah. Tapi selalunya kalau macam sebab kita kalau genting ni dia ada baton. Dia ada baton. Sometimes design tu dia akan jadi macam kurang sikit lah. So baton ni kalau kata kita kawasan yang luas tu, macam mana kita nak letakkan cahaya supaya boleh masuk tu adalah kita menggunakan skylight. Sebab baton ni jam tak cantik, warna biru kan. Baton sekarang ni warna biru, tapi boleh spray kot, boleh spray. Boleh kita chat pun boleh. Kita akan fikir-fikirkan lah macam mana pun. So itu adalah point kita yang nombor dua sebenarnya. Tadi so, kita kata apa? Pakai awning. Awning. Tak kisahlah nak pakai awning metal deck, boleh air deck, boleh zinc biasa pun boleh, ACP pun boleh. Lepas tu kalau kata metal deck yang nampak macam genting tu, Eurobond tu pun boleh. Apa-apalah. Cik minum dulu kan, cik haus sangat. Okay, poin nombor tiga ini adalah poin nombor tiga mengelakkan tempias air hujan adalah dengan memasang langsui. Langsui. Dia bukan langsui, dia bidai. Bidai dia ada macam-macam bidai kan. So ada bidai buluh. Ada orang yang sekarang ni pakai bidai yang dia apa tu? Dia macam PVC sebenarnya, dia macam lebih kurang dia PVC campur dengan wood sebenarnya. And dia tukarkan kepada dia tukarkan menjadi bidai. So sekarang ni banyak teknologi, bahan-bahan yang diteknologikan, diinovasikan untuk dia punya tempoh prolong dia yang sangat lama. So dia ada kepelbagaian daripada segi dia punya material dia. Tapi kalau kata kita nak kepada nampak macam rumah lama-lama ataupun kita nak go kepada yang lebih sustainable, ada orang gunakan bidai buluh. Tapi bidai buluh lah dia sebab dia tahan. Betul, bidai buluh tu dia tahan. Bidai buluh tu dekat rumah Mak Cik Yat tu rasanya dah lebih 20 tahun pasang. Masih lagi bertahan sebenarnya bidai buluh tu, sebab buluh kalau kita letak dekat luar pun dia masih lagi kuat lagi. Kalau kata berbanding dengan kayu ni sebenarnya. So kita kena tengok material apa yang kita nak gunakan untuk dekat bahagian, especially kalau kata rumah kita mempunyai teres yang luas dan teres tu adalah kawasan memang kita lepak-lepak. So kalau kata pakai langsir dia nanti kan dia kena dia kepam nanti. Kepam berkulat. Dia naik hitam tu kan. Dia naik berkulat yang hitam tu. So kita pandang pun macam tak cantik. Sama macam ataupun orang pakai macam plastik yang tebal putih tu. Pasal macam nak masuk cool room kan, dia ada plastik tebal tu kan. Itu pun tak cantik sebenarnya lah daripada segi appearance dia. So kita kalau kita nak mencantikkan rumah kita tapi dia nak practicality bersesuaian supaya air tu tak percik masuk dekat bahagian kita lepak-lepak, kita minum kopi ke apa kan. Yelah kadang-kadang kalau hujan,
seronok tau kalau kata kita duduk-duduk macam hujan-hujan tu, duduk dekat bahagian situ sambil hujan tu turun and kita duduk kat situ, minum air teh, goreng karipap, makan Maggi ke, dia seronok. So tapi kalau kata hujan tempias, macam mana kita nak menggunakan kawasan tersebut kan? So apa kata kalau kita kena ada tambahan sebenarnya dengan memasang bidai, tak kisahlah bidai buluh ke ataupun anda nak buat sekarang ni, orang buat yang macam shaded tu. Okay. Yang macam sliding tapi dia guna jenis yang macam kita nampak macam kayu sebenarnya. Tapi dia bukan kayu, dia WPC. Dia tiu macam rumah tu pun ni. Dia wood polyethylene composite. Dia macam campuran sebenarnya. Campuran plastik, ada campuran kayu, dia dikompositkan. So dia nampak macam bentuk kayu. Kita ada designkan untuk rumah Awins kan? Yang tu. Betul. Kita ada designkan rumah Awins di Port Dickson sebenarnya. So dia menggunakan WPC. So kalau anda nak tahu lebih berkenaan dengan WPC, jangan risau, pakcik Google ada. So tekan saja WPC tu, dia akan keluar sebenarnya apa dia punya material, apa content material dia, berapa lama dia punya dia punya sustainable, dia bertahan tu. Tapi pakai luwet pun boleh juga kan? Betul. Kita punya, kita buat kecuraman tu dia pergi keluar lah. Dia air kena dia melurut, dia pergi keluar lah. Tak kisahlah, sama ada kita boleh guna yang WPC tu nak nampak macam kayu kan. Ataupun kadang-kadang kita boleh guna aluminium yang luvert tu untuk macam nak tutup supaya hujan tu tak menembusi dekat bahagian dekat kita punya teres tu. And lagi satu, kadang-kadang ada orang dia masih lagi menggunakan sliding yang macam kaca juga. Okay. Dia macam sekarang ni, design sekarang ni, dia macam dia boleh, kawasan tu dia boleh tutup, kawasan tu dia boleh folded buka. Folded. Betul. Dia boleh, dia bukan folded lah, dia pakai sliding. Sebab kawasan tu sliding, ada balcony. Kawasan tu ada balcony. Tapi bila hujan, dia nak mengelakkan supaya hujan tu masuk and dia tutup je lah. Tapi kalau sliding dia tak boleh buka habis kan? Kalau kata folded dia boleh buka habis. Tinggal kalau folded tu sebab kita ada railing dekat depan tu, agak sukar lah sebenarnya untuk kita nak folded. Banding kita nak menggunakan sliding sebenarnya. Tapi apa-apa pun, bidai buluh tu terbaik. Dia jimat, lepas tu dia tahan. Sustainable, prolong. Orang tengok luar pun cantik. Lepas tu dia siap boleh gulung-gulung tu. Nanti kan waktu tak pakai kita tarik. Lepas tu nak tempat tu, kalau panas sikit ke ataupun hujan ke, kita boleh turunkan. So kawasan kita punya veranda ke atau kita punya balcony kita tu ke, dia tak adalah macam belecak bila hujan. Okay. Nak elak tempias dari hujan, pasang tirai bidai buluh WPC pun boleh juga. Betul tu Cik Akilah. Okay, alright. So kita go kepada poin kita yang nombor 4. Cara nak efektif yang cegah dia. Kat kampung dulu kita selalu buat. Kalau kata, yalah dia ada gap dekat bawah pintu tu dengan say dengan tile bawah dia ada gap kan. Dia satu, kita nak prevent pecah air hujan. Lagi satu, kita tak nak macam binatang-binatang kecil masuk woods tu pun ada juga. Jadi macam mana kita nak buat? Adalah dengan memasukkan kain di celah bingkai tingkap ataupun pintu. Supaya air tu tak masuk sebenarnya. Betul. Tapi kalau masa kita buat rumah di Kelebang dulu, kan sebab shower dia tu berdekatan dengan dia punya pintu swing dia tu. So kita produce sebenarnya kita gunakan ada satu, dia nama swab door. Dia lebih kurang macam kalau kita mop lantai ataupun kita cuci lantai, air banyak kita yang guna benda tarik. Benda lah yang tarik tu. Tu material dia yang macam tu. So dia pasang dekat bawah pintu. Bila pintu buka dia terbuka lah sama. Tapi bila tutup pintu tutup tu, pintu tutup tu, gap tu pun ada dekat situ. Dia macam swab. Dia macam kita macam menyapu lah lebih kurang. Itu adalah salah satu juga material yang kita boleh guna sebenarnya. Kalau kata kita tak nak guna kain ni lah, kain tu kan buruk sikit kan. Kita letak kain macam tu kan. Kalau penggunaan yang tu dia lebih kemas. Then lagi satu, dia akan lebih praktikal supaya air tak masuk bila hujan lebat berlaku. So jadi kalau kata tak ada benda sangat, nak pakai kain pun tak ada, lipat-lipat sok khabar pun boleh lah. Temporary. Lipat-lipat sok khabar ni, sok khabar lagi mengesak air cepat je pun.
Itu ad hoc lah. Ad hoc itu macam solution. Sementara nak mencari kain lah. Masa kita sumbat-sumbatkan tu. Okay, alright. So kita go kita pada point kita yang terakhir pada malam ni. Ini kita bincang benda yang berkait sama sebenarnya dengan kita punya point yang pertama. Tinggal point yang pertama tu berkait dengan dia punya overhang dia. Tapi ini adalah perancangan awal. Perancangan awal waktu kita nak bina rumah tu. Maksudnya benda tu kita dah figure out dah daripada awal. Ini bagusnya kalau kata orang tu dia tak terlalu rushing. Dia start satu-satu, dia start floor plan. Lepas tu dia start dengan 3D. Jadi dia start awal, dia tak ada rushing. Walaupun 3D tu dah siap, dia belum submit kepada majlis lagi. Dia ada masa untuk tengok, untuk ubah. Lepas tu dia riki-riki, dia search pasal problem-problem. Lepas tu dia comparekan dengan design rumah dia. Okay. So nombor lima, macam mana nak prevent daripada percikan air hujan masuk ke dalam rumah, adalah daripada awal masa kita design tu kita dah tengok siap-siap, perhatikan reka bentuk rumah. Okay. Antara yang perlu diberi perhatian macam poin-poin yang awal tadi tu lah. Sediakan awning dekat pintu keluar macam tu. Lepas tu tengokkan juga kepada pitch bumbung, tengok kepada jenis bumbung yang kita pakai. Kalau kata kita pakai metal deck, dia landai sikit pun tak apa. Kalau kata kita pakai genting, minimum cuba dapatkan 28. Okey, lebih lagi cungap tu pun okey, tak ada masalah. So kena perhatikan benda-benda tu jugalah. Lepas tu maybe dekat opening-opening yang kita buat dekat pintu sliding tu, teres tu, macam kita cakap yang point nombor satu tadi, overhang tu bagi jauh sikit. Dia punya unjuran. Unjur atap tu. Atap tu bagi lebih sikit. So dia punya minimum dah adalah dua kaki sebenarnya. And kebiasaan kalau kata dekat rumah, kebiasaannya adalah kalau kita lihat adalah dua kaki. Tapi kalau kata kurang daripada situ, dia akan menyebabkan dia punya masalah tu berlaku. Especially dekat kita punya tingkap kita. Okay, dan juga penggunaan material-material lain. Mungkin kalau kita nak buat rumah kat situ, kita pun sedia maklum kawasan tu angin pun kuat. Jadi kalau kata kita pun nak buat kecurunan pun memang cungap betul. Maybe kita punya genting tu nak kena skru. Lepas tu kita boleh guna juga aluminium foil. Jadi kalau kata hujan sip masuk pun, dia tak terus ke bawah, dia akan jatuh atas aluminium foil. Lepas tu dia pergi ke bawah juga kan. So benda-benda tu you all kena beri perhatian lah. Okay, lagi apa kau cakap pasal design? Yalah, kita guna teknologi. Lepas tu pasal pitch, lepas tu pasal bukaan-bukaan. Lepas tu mungkin juga kita nak tanam pokok dekat kawasan hadangan tu. Kalau kita sedia maklum kawasan tu memang angin yang kuat. Betul, kalau kata angin, kita tahu rumah kita mungkin laluan angin. So kalau kata kita tahu rumah kita laluan angin, kita kena tanam pokok. Tapi kita tak boleh tanam pokok yang terlalu tinggi. Sebab apa? Kalau kita tanam pokok tu terlalu tinggi dan berdekatan dengan rumah kita, kalau kata kawasan angin, dia menyebabkan pokok besar, dia akan takut roboh ke rumah kita. So apa yang kita perlu lakukan adalah, dia ada banyak jenis pokok-pokok landscape ni. Yeah. So kita bolehlah guna kata kita tanam pokok-pokok yang jenis yang macam apa orang panggil tu? Pokok anugerah. Pokok anugerah, lebih kurang macam tu lah. So dia boleh prevent sebenarnya angin tu direct, angin yang kuat tu direct terus pergi dekat rumah kita, and dia prevent sebenarnya daripada hujan yang lebat tu tempias banyak dekat rumah kita. Itu adalah salah satu cara lah sebenarnya. Boleh, atau kita boleh buat wall sikit depan tu, kita pakai batu angin ke, jadi nampak tak nampak macam tu. Kita ada buat wall dekat banyak tempat. Cousin house kita ada buat, dekat Klebang, 3080 pun kita ada buat. So ada banyak tempat yang kita buat menggunakan batu angin tu sebenarnya. And salah satu cara pun adalah batu angin tu pun boleh dapat prevent sebenarnya air daripada masuk terus. Tapi dia masuk sikit lah sebenarnya. Sebab kalau hujan, sebab batu angin tu dia masih ada lubang-lubang. So kalau kata dia terlalu lebat, dan memang terpaksalah kita kena letakkan bidai sebenarnya untuk nak mengurangkan air yang terpias masuk tu sebenarnya. Tapi bila fikir batu anginnya, fikir batu angin yang tipikal tu, sebab sekarang dia dah banyak-banyak modern. Banyak, dah cantik-cantik lah batu angin tu.
dah cantik-cantik dah design-design yang batu angin ni. So kita jangan risaulah kalau kata kita takut nanti design dia tu very macam conventional. Macam alah tak cantiknya nak letak batu angin. Ah macam rumah kampung-kampung je nak letak batu angin. Ah, tapi sebenarnya batu angin ni dah dipelbagaikan design dia. Ah, so kita boleh masuk and especially, especially ni Cik Yan nak masukkan jugalah design-design yang berkait dengan sustainable ni. Ah, so batu angin adalah salah satu cara sebenarnya untuk supaya rumah kita ni dia lebih ventilation dia lebih bagus sebenarnya. Dan selain pada tu juga kalau kata dinding rumah kita tu tinggi, lepas tu kita kalau hujan air tu turun ke depan, pasal angin tolak masuk ke depan, maybe antara lain you all nak consider adalah penggunaan gutter. Jadi air tu disambut masuk ke dalam gutter, lepas tu dia discharge lah. Especially kalau kata kita nak pasang gutter tu dekat laluan kita nak masuk. Contohnya dekat entrance masuk, tiba-tiba ada laluan kita punya bumbung kita tu mencucur belah depan tu kan. So kita nampak macam air terjun dekat situ. So kadang-kadang kita nak lalu pun kadang-kadang kita sampai kena berlari, habis tudung kita basah apa semua kan. So cara yang terbaik macam Cik Wong beritahu tadi adalah kita pasang gutter. And lagi satu, gutter ni dia baik tau sebenarnya. Sebab bila masa kita collect water tu, kita jangan terus buang sebenarnya. Dia boleh digunakan sebenarnya sebagai simpanan air hijau, air hujan. Air apa? Ya, kadang-kadang macam dulu gutter tu pasal orang buat tali tu dia masuk ke tempayan. Tempayan. Cuci kaki pun boleh. Tapi sekarang ni dia berkonsepkan macam rainwater harvesting. Macam tu lah lebih kurang sistem dia, sistem hijau tu. So dia boleh collect water daripada bumbung kita tu and kita boleh gunakan air tu. Salah satunya kita boleh untuk siram-siram kita punya garden kita. Dan cara kedua kalau kata di bahagian-bahagian, kalau kebanyakan ni rumah Mak Saleh lah dia dah start ada ni. Dia menggunakan air tu sebenarnya untuk flush dia punya tandas tu. Sebab air tandas tu sebabnya sekali flush kadang-kadang dia boleh sampai 3 ke 6 liter. So sangat banyak penggunaan air yang kita flush membazir macam tu sahaja. Okay, alright. Okay. So kita dah habis dah kita punya 5 cara yang efektif sebenarnya bagaimana kita nak mengelak percikan air masuk ke dalam rumah kita. So at least adalah dapat idea kan bagaimana kita nak mengelak keadaan tu berlaku dan mengelakkan keadaan tu lagi worse berlaku pada kehidupan kita sebenarnya. So kita dah sampai di hujung live kita pada malam ini. Malam ni kita tak ajak lama-lama sebab Cik Yan ada kelas lepas ni. So terima kasih kepada anda yang stay tune bersama dengan kami sehingga sekarang. So insyaAllah kita akan berjumpa esok hari di waktu yang sama dari Cik Yan dan juga Cik Buan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye.